Bagus banget, wah. Ini finishnya bagus banget, sumpah aku suka banget sih sama finishnya nih. Kalian lihat gak sih bibir kita tuh kayak sehat banget gitu loh, tuh, ya kan? Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia, dan kalau kamu baru di sini, welcome. Biasanya orang-orang tahu aku karena aku sering swatches lipstick. Kamu bisa lihat sendiri, aku udah punya videonya banyak. So, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan bell notifikasi channel aku supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Video kali ini spesial aku buatin buat kalian semua karena literally banyak banget yang minta swatches Bare and Bliss Lip Tint. Dan di sini aku udah punya 4 shade lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Kamu juga bisa loh request video apa aja ke aku. Caranya gampang banget, tinggal tulis aja di kolom komentar. Nanti kalau misalkan banyak yang request, bakal aku buatin videonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Nah ini dia produknya, ini adalah Bare and Bliss Peach Mix Perfect Lip Tint. Ini aku beli sekitar 69 ribuan gitu, tapi kalian kalau misalkan emang mau beli, langsung aja beli, klik link di description box aku. Kenapa? Karena dia tuh sold out. Aku ini aja belinya dari 3 toko yang berbeda, guys. Bahkan dari official store-nya aja tuh abis, apalagi nomor 01 sama 04 itu abis. Daripada nanti kejadiannya kayak Hanasui yang 05 Coral itu abis di mana-mana, mending kalian kalau tertarik nomor 01 dan 04 langsung check out aja while it lasts. Ini finishnya bagus banget, sumpah aku suka banget sih sama finishnya nih. Kalian bisa lihat sendiri, ini finishnya bagus. Terus daripada kalian kaget ya, dia tuh ada wanginya. Jadi dia ada wangi buah peach atau buah persik ya namanya bahasa Indonesianya. Tapi ada wanginya. Ada. Tapi ini terus satu yang aku highlight, dia tuh bener-bener nyaman banget di bibir. Nyaman banget. Enak banget lah pokoknya di bibir. Ini packaging luarnya jujur lucu banget, bentuknya segitiga gitu. Dan ini packaging dalamnya dan masih gemes banget. Dan ini aplikatornya kalian bisa lihat dia sedikit beda kayak lip tint biasanya. Jadi dia tuh ada kayak bengkok di situnya gitu, kayak ngikutin bentuk bibir. Dan ini enak banget aplikatornya. Apakah dia transfer? Ini aku baru pakai sih sebenarnya. Kita langsung aja ke tisu. Sebenarnya dia ada ya, tapi menurutku dia kayak nge-stain gitu sih. Ini aku tata dulu. Tuh, sebenarnya kayak soalnya finishnya kan bukan matte gitu kan, tapi kayak lip tint pada umumnya aja. Tapi dia nge-stain sih. Jadi kalau misalnya mau pakai masker, mungkin kalian tap-tap dulu ke tisu biar nanti nggak nempel ke masker. Sekarang kita masuk ke swatches-nya. Shade 01 Paradise Found. Ini kalian bisa lihat sendiri, dia tuh warnanya cantik banget. Lihat ya, jadi menurutku dia tuh warna apa ya, warna bibir netral gitu. Sebenarnya dia agak pink gitu, tapi menurutku mau kalian warm undertone, mau kalian cool undertone, ini tuh warnanya pas banget, ini secantik itu. Kalau misalnya yang lain kan kayak kelihatan merah, wine, orange gitu. Kalau ini tuh bener-bener pas banget warna bibir. Ini kita langsung cobain aja ya. Nah, lihat gak sih? Gila gak sih itu? Aduh, cakep banget. Ini cakep banget, sumpah. Ya kan? Kayak bagus banget gitu. Sampai bingung gitu aku juga pas pertama kali pakai. Ya kan? Aku apply sekali lagi ya. Nah ini dia shade 01 Paradise Found. Ini jujur menurutku sangat-sangat bagus. Aku liatin close up-nya. Oh, sumpah ini tuh pas banget buat warna bibir yang natural. Sekali lagi ini dia shade 01 Paradise Found. Kita move ke shade berikutnya, shade 02 Pretty Please. Kalau dilihat dari warnanya, dia itu pokoknya merahnya lebih keluar ya. Kalau misalkan yang 01 tadi, dia kan lebih kayak pink netral gitu. Kalau dia merahnya tuh sedikit lebih keluar, kayak cherry-cherry gitu. Aku pakai dikit dulu. Ini apa ya? Keinget zaman SMP, kita kan pakai lip tint gitu, warnanya tuh warna-warna kayak gini. Ini kalau misalkan aku pakai satu garis aja, kayak gini pun dia udah bisa bikin tampilan kita lebih fresh ya guys. Tapi kalau misalkan kalian mau build, mari kita build bareng.
Ini kalau satu kali swipe lagi tadi, warnanya makin cantik ya. Ini aku bakal full lip sekarang. Ini aku kasih lihat. Tuh, warna merahnya tuh kayaknya keluar gitu. Sekali lagi, ini dia shade 02 Pretty Please. Itu warnanya kayak cherry-cherry gitu ya. Kalian lihat gak sih bibir kita tuh kayak sehat banget gitu loh. Tuh. Anyway, kita move ke shade berikutnya. Shade 03 Take Change. Kalian bisa lihat warna dia itu kayak ada hint orange, ada hint merahnya gitu, tapi orange-nya keluar banget, ya kan? Kita pakai sedikit dulu. Ya kalau misalnya tadi aku pakai sekitar 2 swipe gitu. Tuh, cakep kan? Dan sekarang kita pakai full lips. Dia tuh kayak merah, oranye gitu. Eh sumpah ini full lipsnya bagus banget. Ini dia shade 03 Take Change. Dan kalian bisa lihat dia tuh warna oranye yang lebih keluar ya. Sekali lagi ini dia shade 03 Take Change. Kita move ke shade berikutnya. Shade 04 Never Settle. Never Settle ini kalian bisa lihat dia tuh warnanya warna merah wine gitu, tapi sebenarnya tuh kayak ada kelihatan banget ungunya gitu loh nih. Wine tapi ada ungunya gitu nomor 04 ini. Kalian setuju nggak sih aku kalau nggak pakai lipstick tuh kayak pucet banget gitu? Nih kalian lihat kan merahnya tuh merah wine gitu. Tuh cakep banget ya. Menurutku dia sih yang paling pigmented. Kalau misalkan yang lain tuh bisa dibuat agak sheer gitu, tapi entah kenapa ini pigmented banget. Nah ini kalian bisa lihat ya, satu swatch aja dia tuh udah warnanya lumayan pigmented banget gitu. Tapi ini aku bakal buat full lips. Nih, soalnya ini tuh aduh cakep banget juga warnanya. Ini disclaimer, nomor 04 ini juga sold out nih di mana-mana. Jadi silahkan langsung dibeli, karena yang bagus banget. Tuh, kelihatan ya dia tuh warnanya warna wine gitu. Makanya kalau makin tebel itu tuh makin kelihatan sih ungunya. Ya kan, cakep banget warnanya. Finishnya juga bagus banget. Bener-bener bibir aku gak pernah sesehat ini kelihatannya. Sumpah ini bagus banget. Bagus banget wah. Nih, aku kasih close up-nya lagi nih. Ya kan, ini kurang close up apa coba. Tapi bagus banget. Sekali lagi, ini dia shade 04 Never Settle. Wajib punya. Oke, that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang butuh referensi lipstick. Nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye.